Keberhasilan buah hati dalam hal apapun tentu tak lepas dari dukungan orang tua. Semua orang tua juga pasti menginginkan yang terbaik untuk sang anak. Seperti Jill Gladys, yang mengaku membebaskan dan mendukung penuh bidang yang disukai oleh putranya. Sekarang dia udah umur 11 tahun tahun ini, kelas 5 SD, mau naik kelas 6 SD. Kalau aku lihat dia bakatnya lebih ke robotik ya. Jadi kayak dia suka sesuatu yang bikin-bikin robot gitu. Memang aku lesin, ada lesin juga. Jadi emang dia seneng kesana. Kayaknya nggak ada bidang kayak aku deh kayaknya ya, kayak entertain gitu kayaknya enggak. Untuk olahraga dia seneng football. Jadi mungkin ya lebih kayak gitu sih. Gitu. Menyalurkannya ya aku cuman maksudnya biarin dia berekspresi, maksudnya apa yang dia suka gitu. Aku nggak pernah maksain, maksudnya umpamanya aku pengennya dia les ini, tapi ternyata dia nggak suka, aku nggak pernah maksain gitu. Karena kan gimana pun yang ngejalanin dia, kasihan kan kalau misalnya dia ngejalanin sesuatu tapi dia nggak suka gitu. Jadi ya coba aja kita lihat dulu gitu, maksudnya dia arahnya kemana, dia sukanya gimana gitu.